Hai guys, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi merangkap tengah hari. Cuaca panas hari ini. So okay guys, alhamdulillah kita semua sihat eh. Jaga-jaga sekarang dengar kata musim tengah naik, kes tengah naik. Tu dia. Asal gaya je mesti tak jadi kan. Banyak main lah. Okay, so sekarang ni saya berada di kedai motor TK. Saya boleh kata saya bersama motor legend lah. Pasal apa saya panggil dia legend? Pasal dalam masa 2 tahun dia kurang bergerak, mileage baru lebih kurang dalam 500 lebih. Lepas tu dia dah 4 kali servis. Macam mana cerita tu? Kan motor pun tak habis break in engine lagi. So tu dia. Nampak? Bukan main cantik lagi punya hitam. Okey, hari ni saya bawa motor Honda apa? Honda Wave. Honda Wave, Wave nak servis. Kita nak servis dan of course lah kita akan pakai minyak daripada RLT Racing, iaitu 10 40. Nama dia Runner. Okey, minyak ni fully synthetic. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kalian semua yang tak putus-putus support, beli minyak hitam, support minyak hitam, dan good respon juga daripada buyer. Terima kasih saya ucapkan. So pada korang yang masih belum mendapatkan minyak hitam daripada RLT Racing, boleh PM saya, WhatsApp saya, call saya, ataupun terus ke Shopee RLT Racing, tekan boleh beli terus. Okay. Betul lah, lama gila kot, 2 tahun. Saya bawa tadi pun macam betul ke tidak motor ni nak keluar kan, jarang-jarang dia keluar tau. So okey, lepas servis saya akan ke GV Point Sentul, pasal nak pergi cari ni getah stopper ni. Getah stopper ni dia normal lah, bila kita letak box dia load, lama-lama dia akan lembek, dia tenggelam lah. Nampak? So kena pergi GV Point dekat Sentul kejap lagi, pergi cari, mudah-mudahan ada. Dan lepas tu juga nak pergi cari bakul, bakul besi. Pasal bakul plastik ni dia goreng cah, pakai juga bakul besi ni, bakul plastik ni dia macam lembek lah kan. Saya dan Abang Bob prefer bakul besi. So okay lah, kita layan servis kejap. Okay guys, so sekarang ni kita nak tuang minyak yang baru. Sebelum tu kita sukat dulu. Tu dia minyaknya. Alright. Kita sukat dulu 800 ml. Pasal kalau tak salah saya 800, betul lah tu. Saya pun dah refer pada kita punya engineer. Alright. Yang bagus kan motor ni tak pakai air filter kan, Mak kan? Ya. Jimat duit. Jimat duit tak payah pakai air filter. Tapi untuk fuel, untuk minyak petrol memang jimat teruk. Bawa santai kan. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Settle servis hari ni. Masih bang eh? Alright. So okay, dah settle servis dekat TK. Sekarang ni saya nak pergi Sentul. Saya nak pergi cari dia punya bakul. Lepas tu apa ni? Stopper untuk ride GV. Oh ya, yeah. Saya nak pergi Kampung Baru. Lama tak jumpa brother Omar. Nak pergi buat nombor plate. Nombor plate apa? Tunggu. Jom. Okay guys, rezeki. Bos Alex kata bakul ada. So sekarang ni kita try masuk ah, tengok ngam tak ngam. Sorry bos, tengah kiri. Okay, yang lama dah buka. Kita try acu. Ngam tak ngam.
Cuaca sangat panas hari ni. Boleh tahan. Yeah. Oh. Oh, dia ikat bawah je, Mak. Haa, ni ikat bawah, lepas tu dekat ni. Yang atas tu, tak, yang ni tak ada lah. Tak ada. Yang ni letak balik situ. Kena letak bus tu. Okay guys, alhamdulillah selesai pasang bakul. Ha, baru handsome. Ha, tak adalah touching. Alhamdulillah. Ha, sini je dia fit sikit. Ha, ni. Tapi alhamdulillah, ha, nasib baik bos saya yang buat, pasal apa dia letak collar. Nampak tu ada bush collar kat situ. Ha, satu, dua, tiga tempat. Ha, kalau tidak, tak ada bush collar tu, dia akan rapat dekat cover set. Tu dia. Thank you boss eh. Okay, Din. Thank you boss, thank you boss. So, okay, dah selesai kerja saya. Saya nak pergi ke Sentul juga. Pasal apa? Nak pergi GV. Nak beli ni stopper. Jom. Okay guys, so sekarang ni saya berada di Kampung Baru. Ha, tu dia, brother Omar sibuk as usual. Hahaha, dia dengar saya cakap. Aduh. So sekarang ni tengah buat nombor plate. Ah, tu dia. BQB1174. Ah. Apa yang menarik? Apa tu bang? Warna apa? Silver ke putih? Warna putih lah. So apa yang menarik, kita akan buat macam ni. Tengah ni kita kasi tukar model, kita letak Honda. Bawah ni tulis apa? Tunggu nanti next video. Alright. So okey, dah settle, saya nak ke Sentul GV Point. Jom. Okay guys, sekarang berada di Sentul. Saja usha-usha jajan untuk saya punya S-Max. Lama tak terbelai. Tak ada stop lah, tak apa, nanti kita carilah tempat lain. So untuk GV tadi saya dah pergi. Tak ada stop pula dia punya apa tu, stopper rubber tu kan. So brother Ai kata lebih kurang lagi 2 minggu. So okay lah, saya rasa settle video saya hari ni. Terima kasih kerana menonton. Pada korang, jangan lupa mana yang nak beli minyak hitam daripada RIT Racing, jangan lupa WhatsApp saya, call saya, ataupun Shopee RIT Racing. Alright, kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Terima kasih. Panas. Assalamualaikum, bye bye. Busy hari ni, jalan jam.